Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada sobat angler atau rekan-rekan atau siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuka atau unboxing paket isinya blank minnow atau blank lure. Ini mau saya painting atau mau saya cat yang nantinya akan saya gunakan untuk trip ngapung atau bisa juga untuk main pinggiran. Car target ini saya membeli lure ini ya. Oke, saya buka aja. Tanpa lama-lama kita lihat isi dalamnya sesuai deskripsi enggak. Jadi saya ngordernya ini blank minnow yang tipe sinking, mirip seperti punyanya Duo yang spearhead. Ya, murah meriah, harga 8.000, 10.000 dan 11.000 tergantung dari berat atau panjangnya blank lure yang saya order ya. Saya order 4 biji. Kemasannya. Oke, kita lihat. Sebelumnya ini saya udah pernah order. Cuman order blank minnow-nya kemarin sedikit saya pakai di anyernya Jen yang pipi merah. Saya mau bikin pipi merah lagi nih. Ini ada yang lebih panjang, ada yang panjangnya 8 cm, ada dua. Saya kejar target. Waktu beberapa trip ngapung sebelumnya teman saya pakai redhead, dia dapat tenggiri ya. Ini saya mau coba nih pakai blank yang ini buat casting-castingan. Siapa tahu ada ikan tenggiri yang mau nyamber. Atau ikan lainnya ya yang suka makan ikan tentunya. Oke, ini ukuran 8 cm, beratnya hampir 12 gram atau nanti coba cek saya timbang. Dan ini yang paling pendek, ini panjangnya 6 cm, jadi 6 cm, 7 cm, 8 cm. Baik, saya timbang satu persatu biar tahu masanya atau beratnya ya. Oke, kita lihat yang ini dulu. Hampir 12 gram kurang ya, 11,8. Yang ini 12, 11,99. Biasanya beda di timahnya aja nih, hampir 12 gram. Oke, ini 8 gram. Terus yang ini 5 graman ya, atau hampir ini kalau di keterangannya harusnya 6 tapi ini 5 gram. Ini yang 6 cm, terus 7 cm, yang ini 8 cm. Oke, jadi paketnya semua sesuai, tinggal nanti saya dicat aja pakai cat dasaran. Untuk kualitas nanti akan ketahuan apakah ini dia banyak tambalan atau enggak setelah seperti sebelumnya saya kasih warna dasar ya, karena saya pakai thinner PU, kemudian dasarnya juga pakai epoxy primer yang dia dasarnya jenis PU catnya. Pasti kalau nanti ini tambalannya pakai power glue, nanti dia akan kekupas kayak di video saya yang sebelumnya. Oke, baik. Sekarang akan saya cat dasar menggunakan paint brush. Ya, naik warna dasar. Saya pakai epoxy primer. Semprot aja langsung. Baik, kita diamkan dulu selama 15 menit.
Ya, untuk dua mino ini sekarang saya mau jadiin pipi merah ya. Ini udah saya tempel stikernya. Nanti kalau ini udah tinggal dicopot karena udah sebenarnya udah di grafir sama saya ininya stikernya. Kalau yang ini redhead. Oke, kita coba. Tipis dulu, saya semprot. Oke, untuk yang ini mau saya jadikan loreng kuning putih. Oke, yellow tigernya udah jadi. Merahnya udah saya kupas yang ini. Tinggal pasang matanya. Ya, sekarang saya mau finishing. Saya mau coba pakai resin likal karena dikasih. Penasaran, udah dipakai buat ngeresin joran teman kemarin. Cuman nggak saya record. Ini kira-kira seperti apa ya kalau nanti saya clear coatnya pakai resin likal, apakah seperti resin epoxy hasilnya nanti? Nah, ini sudah saya tempelin stiker ya mata. Terus untuk pipi merahnya ini ada dua jadinya. Ini pakai stiker-stiker yang bekas-bekas buat metal jig ini, sisa-sisa saya manfaatkan sedikit ya. Dan untuk catnya saya pakai warna NC Candy Tone, ini warna merah. Yang ini untuk belang-belang kuningnya ya, atau yellow candy tone. Ya, semprot pertama lapis tipis dulu. Ya, untuk hasil akhirnya seperti ini ya, sudah jadi. Tinggal dites saja nanti di laut. Oke. Tapi merahnya. Kulit jeruknya tidak terlalu parah dibanding epoksi yang sebelumnya. Nah, ini resin likal. Oke, ini hasil akhirnya. Tinggal saya pakai ini, saya bawa. Ini agak bleber ini dia, redheadnya. Oke ya, lumayan. Baik, saya cepat. Ya, baik, untuk hasil akhirnya seperti ini ya, lumayan ya. Iseng-iseng nyoba ngecat lur sendiri dari blank kosongan ini.
blank murah meriah. Tinggal nanti saya tes aja mancing ngapung kira-kira seperti apa hasilnya, apakah amis atau enggak. Ya, saksikan nanti ya untuk video berikutnya penggunaan lure ini ya. Mau saya coba tes buat main di tengah ini buat castingan. Ya, itu saja video kali ini. Salam satu hobi. Tetap semangat. Jumpa lagi di video saya berikutnya.